hujan deras, karamel, sekarang. Padahal aku harus pergi. Hai karamel. Tiba-tiba hujan deras banget di Seoul, wow. Jadi aku sekarang dari kantor mau pergi menuju ke Suwon. Karena nanti jam 7 malam ada pertandingan voli Mbak Megawati, Red Sparks, melawan Hyundai Hill State ya, kalau nggak salah. Sekarang aku lagi menuju ke Subway Station, bakal naik kereta terus sambung lagi ke bus antar kota gitu. Hari ini tandingnya di Suwon. Jadi hari ini ceritanya aku bisa nonton ini dengan bantuan dari Juntak Opa. Ingat nggak sih yang dulu aku pernah bikin konten sama Opa untuk Saturi dari Ulsan? Sama waktu itu pas main ke Bojongdong Cafe Street. Karena Juntak Opa emang kerjanya di bidang voli-voli ini, jadi aku bisa nonton hari ini. Anyway, yaudah, aku naik subway dulu ya. Nah, ini aku udah di Sadang Station, bakal transfer kayak ke bus luar kota gitu. Bus 7770. Harusnya sih bentar lagi sampai ya. Tapi karena hujan kayaknya bakal macet deh nanti. Mudah-mudahan gak macet-macet banget sih. Mudah-mudahan gak mabuk juga. Busnya datang. Aku bisa masuk gak ya? Antrian di depan lumayan soalnya. Tapi gak apa-apa, next busnya bentar lagi datang kok. Oh, ini busnya yang 2 tingkat. Ini aku norak banget, belum pernah naik yang 2 tingkat kayak gini. Kayaknya masih banyak deh. Di lantai 2. Norak banget ya. Karena lagi jam pulang kerja, jadi di luar agak padat merayap gitu. Yang sebelah sana, yang sebelah sini relatif lebih lancar. Mudah-mudahan gak macet sih. Udah turun di deket ininya, apa namanya, Shilai Shokan, gedung olahraganya. Dan untungnya di sini udah berhenti ya hujannya, jadi nggak ribet-ribet pakai payung gitu-gitu. Oh my god, dan ini lihat daun-daunnya udah rontok semua. Wow, ini bener-bener kayak ASMR, kedengeran nggak tuh? Anyway, tapi tadi kena hujan dikit, rambutnya udah keburu lepek. Tapi habis hujan enak, udaranya kayak sejuk, adem gitu. Tadi sempet agak panas soalnya sore-sore. Rambut kenapa begini coba? Ini pertama kalinya sejujurnya aku nonton pertandingan olahraga ya. Karena memang aslinya aku tuh anaknya nggak ada minat lebih tentang sports gitu loh. Baik itu basket, atau sepak bola, atau bulu tangkis, atau voli gitu nggak ada. Cuma kali ini tentunya penasaran ya. Karena Mbak Megawati kan juga bener-bener berprestasi banget. Pertandingan pertama aja udah dapet MVP gitu kan, kayak wow, jadi pengen nonton gitu. Dan kebetulan Juntak Opa ini kan memang juga ngurusin kayak voli-voli gitu. Dan hari ini pertandingannya kan Red Sparks lawan Hill State ini ya. Jadi salah satu atletnya Opa ini adalah atletnya Hill State ini. Jadi nanti akan bertanding nih ya. Ya, aku dukung Red Sparks, mungkin Opanya akan dukung Hill State, I don't know. Anyway, lagi OTW. Ya, ini udah sampai di Shilai Shokan. Shilai Shokan tuh bentar, bahasa Inggrisnya adalah... Wah, tiba-tiba gelap. Oke, aku telepon Opanya dulu ya. Oh, oke, okay. Ternyata Shilai Shokan itu namanya gymnasium. Ya, jadi di sini Suwon Gymnasium, teman-teman. Aku sedang mencari harus masuk dari mana? Yang situ FC. Bola juga lagi ada pertandingan kah? Wah, SBS Sports. Annyeonghaseyo. Oremaneyo. Oh, 감사합니다. Wow. Oh, 근데 레드 스파크스 응원하러 왔는데요. 그래도 이거를 차고 들어가야 돼요. 아, 알겠습니다. 레드 스파크 홈이 아닙니다. 아, 알겠습니다. 감사합니다.
Oke, aku harus pakai ini, teman-teman. Gak apa-apa ya. Tetap dukungnya, dukung Mbak Mega kok. Tapi kalau mau masuk, aku harus pakai ini. Oke, du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 ng. Lagi pada pemanasan. Oh my God. Tiba-tiba aku deg-degan. Wow. Langsung ada di situ, Mbak Mega kelihatan. Ini ya, 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 ya. Ah, 진짜요? 자유석이에요? 이거 있으면 아무데나 앉을게요. 아, 오케이. 오빠는 어디에서 앉아요? 멀리 갔다. 아, 멀리요? 언니 가까이서 보고 싶어? 아무래도 카메라... 네, 네, 네. 카메라면 가까이서 봐야 돼. 오케이. 여기 앉을게요. 네. 와. 처음 봐요? 그쵸. 스포츠 경기는 처음 봐봐요. 처음? 보이로 계속 찍어야 되는데. 네. 일단 소스는 최대한 네, 많이요. 내가 저쪽으로 좀... 아, 오케이. 일단 소스는 최대한 많이요. 많이요? 네. 저기 8번이 보이지? 아, 맞아요, 맞아요. 와. Ternyata aku baru tahu di sini, enggak tahu sih di Indonesia mungkin juga sama ya, bahwa ada yang namanya Gamdongnim, terus ada coach juga. Jadi ada dua orang yang berbeda gitu. Oh, 근데 감독은 영어로도 코치 아니에요? 달라요? 어, 원래 매니저야. 감독은 이제 말 그대로 팀을 전체적으로 매니지먼트 하는 사람. 관리하는 사람. 코치는 말 그대로 이제 그 배구에 대해서 가르치는 사람. 아, 아 이렇게 오케이. 좀 다른 점. 그렇구나. 전 세계가 그래요? 아니면 한국에만 그래, 그래요? 아니, 다 그래. 아, 그쵸? 아, 몰랐어요, 그런 거. 그냥 코치만, 그 코치 감독 한 명만 있는 줄 알았어요. 오케이. 방탄 baru ya. 아니, 근데 카메라 ini dia luas banget. 그냥 kelihatan. Entar aku rekam pakai handphone ya. Oke, ternyata aku baru tahu kan di sini di Suwon ini kan tuan rumahnya itu si Hill State ya. Jadi, di sini disediakan zone khusus gitu buat pendukungnya Red Sparks. Belakangnya udah ada tulisannya tuh, Jongbanjang, timnya Red Sparks. Dan tadi kayaknya ada banyak teman-teman Indonesia baru datang deh. Iya, teman-teman Indonesia baru datang untuk support Mbak Mega juga. Wow. Wah, udah mendekati jam 7 nih. Jadi semuanya lagi pemanasan. Pertama kali banget ya aku datang ke pertandingan olahraga kayak gini. Okay, sir.
학교 때는 배웠던 것 같은데. 17, no. Tapi minta video review. Jadi kita lihat. Tahu-tahu udah 24 lawan 22 aja. No. Juice teman-teman, juice. Nyari minum, haus banget ya. Kayak dari tadi terakhir. Ini
2. Kita kembali lagi ke tempat duduk. Kayaknya udah mulai set ketiga deh. Yuk. Sekarang 2-1, 2-1. Sekarang udah 2-4 dari Hyundai. Bang tiganya akhirnya yang menang dari Hyundai. Karena masuk babak 4. Kalau babak 4 ini Hyundai menang lagi, berarti sayang sekali hari ini Run Sparks harus kalah. Akhirnya Mega istirahat dulu untuk diganti dengan pemain lain sementara. Masih jauh banget, 8 poin. Ini mana? Masar lagi nungguin di depan waiting roomnya mereka. Kayaknya lagi pada ganti baju juga mungkin semua ya. Dan ternyata di depan situ udah banyak fans-fans yang nungguin, aku jadi gak enak. Nanti mungkin salam-salam dikit aja untuk interviewnya, nanti ngobrol-ngobrol lebih panjangnya next time aja kali ya. Ya, karena kali ini kayaknya kurang tepat gitu ya waktunya kalau buat ngajak ngobrol lama-lama juga. Doain aja next time ada kesempatan lagi buat aku ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi sama Mbak Mega, sama Yun Seol juga. Yeah. Yeah. 현대건설 경기이긴 한데 네. 이게 6라운드까지 있고 각 라운드별로 6경기씩 있어. 아~ 네. 그래서 오늘 경기가 지금 11월 9일 정반전이라는 네. 게 여기 수원에서 한 거고 다음은 라운드 3 대전에서 하고 이런 식으로 6라운드를 하고 네. 끝나면 이제 플레이오프 세 팀이 올라가서 잘하는 팀이 우승을 하는 그런 식으로 돼 있어. 알겠습니다. begitu katanya Karmel. Kalau ngeliatin fans-fans yang nunggu di luar tuh, jadi inget kayak misalnya aku lagi ke fan meeting atau konsernya Rain atau Kim Sono gitu kan. Terus kayak nungguin Hagen Kia, tungguin mereka pulangnya sambil di luar lagi tuh kayak, mah cuma ngeliat kayak sekelebatan doang gitu kan, kayak dia juga nggak ngeliat aku gitu kan. Tapi hari ini aku ada di dalam. Berkat Opa. Terima kasih Opa. Baju banget. Aku panggil nama subscriber aku Tarami.
bagus. Aku deg-degan loh sekarang, tau gak? Enggak, aku yang deg-degan sih. Aku biasanya udah kasih gigi. Oh gitu. Baiklah. Karena soalnya banyak vlognya. Sering muncul. Kayak Kak Hanso itu pasti kan. Terus ada lagi si Bianca. Bianca yang Bianca, betul banget. Selamat kembali ke Dejon ya. Iya. Mau istirahat. Oke. Makasih kakak. Bye. Bye. Hai Karamel. Aku ya. Iya. Okay, thank you. Sukses terus, sehat terus. 이제 바로 집에 가시나요? 가야 이제. 그쵸, 저도 가야죠. 다음에 또 봐요, 오빠. 그래. 네. 다음에도 또 경기 보러 가자. 네, 불러주세요. 알았어. 고생하셨습니다. 이제 nungguin bus. Busku udah di sana, ada mau sampai. 뭐도 banget ternyata aku salah turun. Aku turunnya satu stasiun lebih cepat gitu loh. Aku pikir udah deket, ternyata belum. Ternyata salah intinya. Tapi enggak apa-apa, aku turun duluan soalnya sebenarnya tadi mabok banget, kayak nyetirnya enggak enak dan memang busnya kayak genjotannya enggak enak gitu loh. Jadi goyang dikit aja tuh kayak pusing banget. Nggak heran ya, aku lihat di atas sana gitu, di bagian kayak tempat pegangan tangannya tuh digantung kantong kresek hitam. Kayaknya buat orang-orang yang memang suka mual-mual kali ya. Mel, akhirnya aku udah sampai di rumah. Masuk angin kayaknya nih ya. Langsung mau minum pelak angin. Kesan dan pesannya ya, tadi nonton pertandingan olahraga untuk pertama kalinya seumur hidup. Wah, seru sih. Tadi kayak benar-benar mendebarkan, sengit. Walaupun kadang-kadang agak nggak fokus sih, kayak bolanya kemana gitu loh. Tapi kayak wah, seru sih. Apalagi sering juice gitu kan, poinnya sama terus kayak gemes gitu. Tapi pada akhirnya kemenangan diraihnya oleh Hill State. Ya udah gak apa-apa, masih ada pertandingan lain banyak sampai tahun depan bulan Maret. Jadi semangat terus buat Red Sparks. Dan semangat terus juga buat Mbak Mega. Kita semua selalu mendukung. Oh by the way, selamat juga tadi jadi MVP di round 1. Luar biasa banget prestasinya, membanggakan. Kalau gitu sekian dulu, itulah pengalamanku hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Annyeong.